Akhir dari sebuah era, Toni Kroos umumkan pensiun setelah Euro 2024. Sebuah kabar mengejutkan disampaikan Toni Kroos, gelandang Real Madrid memastikan bahwa ia akan pensiun dari dunia sepak bola setelah Euro 2024 digelar. Kroos bisa dikatakan sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia dalam satu dekade terakhir. Sejak ia pindah ke Real Madrid, ia menghabiskan diri sebagai salah satu gelandang top. Kontrak Kroos di Real Madrid akan berakhir pada musim panas nanti. Ada banyak spekulasi terkait kelanjutan karir sang gelandang, di mana belakangan ia dikabarkan akan bertahan di Real Madrid. Beberapa saat yang lalu, Kroos membuat pengumuman penting. Ia memastikan bahwa ia akan pensiun di musim panas nanti. Kepastian Kroos pensiun itu ia ungkapkan di akun media sosialnya baru-baru ini. Dalam unggahannya itu Kroos memastikan bahwa ia tidak akan melanjutkan karir sebagai pesepak bola profesional, ia merasa sudah saatnya ia menepi dari lapangan hijau. Itulah sebabnya ia memutuskan tidak akan memperpanjang kontraknya di Real Madrid dan pensiun setelah Euro 2024 berakhir. Dalam keterangan resminya, Kroos menjelaskan alasannya mengapa ia pensiun di musim panas nanti. Ia menyebut bahwa bermain untuk Real Madrid dan timnas Jerman itu merupakan puncak dalam lapangan, sehingga ia merasa pensiun di puncak karir adalah akhir yang bagus untuk karir sepak bolanya, itulah mengapa ia mantap untuk pensiun di musim panas nanti. Kroos sendiri bertekad untuk menutup karir profesionalnya dengan dua trofi besar. Ia ingin membawa Real Madrid menjuarai trofi Liga Champions dan juga membawa Jerman meraih trofi Euro 2024 nanti. Tidak jadi pindah, Luka Modric segera perpanjang kontrak di Real Madrid. Kebersamaan Real Madrid dan Luka Modric akan berlanjut. Sang gelandang sudah memutuskan untuk melanjutkan karirnya bersama Los Blancos. Modric adalah salah satu pemain senior di skuad Real Madrid, ia sudah lebih dari satu dekade menjadi andalan di lini tengah Los Blancos. Namun belakangan beredar kabar bahwa Modric akan cabut dari Bernabeu di musim panas nanti, sang gelandang kabarnya tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis di musim panas nanti. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Modric tidak akan pergi dari Real Madrid, ia akan memperpanjang kontraknya bersama Los Blancos. Menurut laporan Romano, Modric sudah membulatkan tekad untuk tetap menjadi pemain Real Madrid di musim depan. Sang gelandang merasa jauh dari kata habis, ia yakin masih bisa berkontribusi untuk skuad Real Madrid di musim depan. Itulah mengapa ia sudah meminta sang agen untuk mengurus kontrak barunya di Real Madrid. Menurut Romano, Modric saat ini dijadwalkan akan menggelar satu pertemuan terakhir dengan Real Madrid. Mereka akan mengadakan pertemuan untuk membahas kontrak sang gelandang. Salah satu topik utamanya adalah berapa gaji yang akan diterima Modric di musim depan. Real Madrid dikabarkan ingin mengurangi nilai gaji Modric, dan sang gelandang tidak keberatan akan itu, karena baginya yang terpenting adalah melanjutkan karirnya bersama Real Madrid. Florentino Perez akan bertemu dengan para pemimpin PSG bahas Mbappe. Presiden Real Madrid, Florentino Perez akan bertemu dengan para pemimpin Paris Saint-Germain hari ini di Paris dan salah satu topik utama yang kemungkinan besar akan dibahas adalah presentasi Kylian Mbappe sebagai pemain Real Madrid. Florentino Perez melakukan perjalanan ke Paris Selasa ini sebagai tamu pada pertemuan yang juga akan dihadiri oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Macron memiliki kepentingan pribadi dalam masalah ini, yang sejalan dengan kepentingan Perez, memastikan kehadiran Mbappe di Olimpiade Paris. Perlu diketahui bahwa Macron telah mendorong agar Mbappe menjadi sosok yang menonjol bagi tim nasional Prancis di Olimpiade musim panas ini. Baru-baru ini ia mengungkapkan harapannya agar Real Madrid mengizinkan Mbappe berpartisipasi di Olimpiade. Menariknya, isu penting lainnya bagi Perez di Paris adalah presentasi resmi Mbappe sebagai pemain Real Madrid. Dalam pertemuannya dengan pimpinan PSG, salah satu topik diskusi yang mungkin dilakukan adalah mendapatkan izin PSG agar Real Madrid memperkenalkan Mbappe sebagai pemain baru mereka sebelum dimulainya Piala Euro di Jerman.
Para pemain Prancis yang terpilih untuk Piala Euro dikabarkan dijadwalkan untuk melapor ke Clairefontaine pada tanggal 29 Mei, kecuali pemain dari Real Madrid yang akan bergabung pada tanggal 3 Juni karena mereka akan berlaga di final Liga Champions UEFA. Oleh karena itu, waktu presentasi Mbappe bergantung pada dua izin utama, satu dari Federasi Sepak Bola Prancis dan yang lainnya dari PSG yang secara teknis mempekerjakan Mbappe hingga tanggal 30 Juni. Apapun nilainya, Mbappe ingin menyelesaikan transfernya ke Real Madrid sebelum Euro 2024 dimulai. Klub juga memiliki keinginan yang sama. Namun timnas Prancis bisa saja menimbulkan komplikasi bagi semua orang yang terlibat. Inilah mengapa kunjungan Perez ke Prancis sangat penting karena akan membantu menjernihkan situasi. Final Liga Champions lawan Dortmund, Real Madrid kehilangan Tchouaméni. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan tak akan bisa diperkuat oleh Aurelien Tchouaméni di final Liga Champions kontra Borussia Dortmund. Madrid tampil perkasa pada musim 2023/2024 ini, mereka sebelumnya sudah berhasil menjadi juara La Liga alias Liga Spanyol. Madrid jadi juara di pekan ke-34, mereka sukses mengalahkan sang rival abadi yakni Barcelona. Madrid juga berhasil jadi juara Supercopa de España, di final mereka mengalahkan Barcelona dengan skor 4-1. Real Madrid kini berpeluang mengakhiri musim dengan meraih treble. El Real sekarang tinggal memenangkan laga melawan Borussia Dortmund di final Liga Champions. Sayangnya ada kabar kurang bagus untuk Madrid. Salah satu gelandang andalan mereka yakni Aurelien Tchouaméni dilaporkan tak akan bisa bermain di laga final tersebut. Rumor ini diklaim oleh Marca, mereka mengklaim bahwa pemain asal Prancis itu sekarang sedang berjuang menyembuhkan cedera kakinya. Ia tak akan bisa pulih tepat waktu untuk laga final yang bakal digelar pada tanggal 2 Juni tahun 2024 mendatang. Laporan itu juga menyebut Tchouaméni awalnya merasa pede akan bisa bermain lawan Dortmund. Kini Tchouaméni mengalihkan fokusnya, ia akan bekerja keras agar bisa fit lagi demi membela Prancis di Euro 2024. Real Madrid tak perlu terlalu khawatir kehilangan Aurelien Tchouaméni, pasalnya ada pemain lain yang siap menggantikannya, ada nama Eduardo Camavinga, selain itu masih ada juga Federico Valverde. Salah satu dari mereka nanti akan bermain menemani Toni Kroos. Sementara itu Jude Bellingham akan bermain di posisi yang lebih agak maju.